di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya sudah ada sebuah motor terbaru dari Honda di kelas sport naked, yakni Honda CB150R. Ya. Ini motornya baru saja di launching di Denpasar Bali, ya, dalam acara virtual launching seperti biasa ya. Oke, sebelum kita masuk ke video utama, untuk melihat apa saja perbedaan dan apa saja fitur yang dibawa oleh Honda CB150R terbaru ini, jangan lupa subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ya, ini adalah penampakan dari Honda CB150R ya. Sebelum kita lihat lebih detail lagi, jadi kita lihat aja dulu sekilas ya, karena ruangannya sempit jadinya ya ala kadarnya dulu ya. Jadi motor ini masih berada di markas Honda, di lantai 4 ya. Jadi pada saat video ini dibuat, motor ini belum di launching. Dan pada saat kawan-kawan nonton, video ini sudah di launching. Oke. Yap, dah kita langsung aja ya. Apa saja pembaruan yang dibawa oleh Honda CB150R terbaru ini? Kita lihat dari bawah aja dulu. Oke, kawan-kawan lihat ya, yang paling berubah di sini adalah adanya inverted shockbreaker ya. Ini dia, atau bahasa simpelnya upside down shockbreaker, upside down ESD. Ini ukurannya 37 mm ya. Terus dari cakramnya juga dia sudah menggunakan cakram yang wave ya. Ini. Kalian nanya kenapa cakramnya wave? Apa fungsinya cakram wave? Jadi cakram wave itu salah satu kelebihannya adalah dia bisa membuang panas dibandingkan dengan cakram yang bentuknya bulat sempurna. Ya, ini karena ada cekungan-cekungannya ini. Jadi panasnya bisa dirilis di sini. Gitu. Terus kalau dari sisi kaliper masih sama aja kayak motor-motor yang kemarin. Terus dari sisi ban dia menggunakan ukuran 100/80 ring 17. Dan velgnya ini warnanya kalau tidak salah namanya burn titanium ya. Ini warnanya keren banget. Jadi warna merah Dove ini adalah varian yang tertinggi ya. Ya. Untuk sekedar informasi saja, untuk Honda CB150R ini ada dua macam model ya, special edition sama yang biasa. Nah, ini kebetulan yang special edition. Oke, terus habis itu sudah kita lihat lagi ke bagian headlampnya. Kalau bagian headlampnya semua sini lampu yang ada di Honda CB150R terbaru ini sudah menggunakan lampu LED ya. Headlampnya, lampu seinnya, termasuk juga nanti stop lampnya di belakang. Oke, kita beranjak ke atas sedikit. Ini di bagian speedometer. Hop. Ya, speedometer ini juga dia sudah berwarna tuh. Ya, ini kelihatan seperti ini tampilannya. Mungkin kawan-kawan ingat, kayak saya pernah lihat kayak speedometer. Iya, benar. Ini mirip banget kayak speedometer CBR150R yang terbaru ya. Baik dari speedometernya, lalu dari upside down-nya sampai ke velgnya, itu mirip semua. Terus yang benar-benar jadi kelihatan banget juga ubahannya adalah selain dari sisi shockbreaker itu di bagian tangki. Ya, tangkinya ini menggunakan kondom, jadi kelihatan bisa dibuat lebar banget ya, tidak kecil lagi, tidak cungkring lagi. Jadi kesan mogi looknya itu jadi lebih berotot tuh, lebih kelihatan. Terus di sini juga shroudnya ini juga gede banget, kawan-kawan lihat ya, benar-benar ekstra besar. Dan warnanya pun keren banget, pas perpaduannya ya antara si merah Dove sama warna di sini. Terus ini bolong ya. Ini bukan cuma sekedar hiasan saja, tapi memang ini bisa berfungsi sebagai ya saluran angin ya, untuk membuang hawa panas dari radiator. Salah satu kelebihannya juga dari shroud yang gede ini adalah bisa menutupi ruang kopong antara mesin dan rangka. Kalau kawan-kawan perhatiin yang kemarin itu ada kayak ruang celah kosong di sini. Nah, ini berhasil ditutupi oleh si shroud ini. Oke. Terus kita ke mesin sedikit. Kalau mesin sama sekali tidak ada perubahan ya. Mesin masih bawaan mesin CB150R Street Fire yang kemarin, tidak ada perubahan. Oke, rangka sini berwarna hitam, terus joknya masih seperti ini. Untuk bagian bodi belakang,
Bodi belakang dia lebih kelihatan lebih menyiku gitu ya dibandingkan yang lama, terutama di sektor ini. Kelihatan ya. Lebih kekar kelihatan di bagian sini. Nah, cuman sayangnya, sayang amat-amat disayangkan untuk bagian belakangnya. Walaupun lampunya sudah LED ya, stop lamp ataupun di lampu sennya, tidak berubah. Desain masih modelnya sama seperti ini. Terus untuk behelnya juga masih sama seperti ini. Ini yang amat-amat sangat disayangkan juga. Selain sisi mesinnya ya. Terus di sisi spakbor belakang masih sama seperti yang kemarin. Untuk ban belakangnya dia menggunakan ukuran 130/70 ring 17 ya, dari IRC ini. Terus tampilan knalpotnya juga seperti ini tampilannya. Sepertinya tidak banyak perubahan ya dibandingkan yang kemarin, karena look like-nya mirip, bahkan nyaris sama. Oke, terus sebagian sini lengan ayunnya masih menggunakan lengan ayun kotak, belum aluminium. Masih lengan ayun kotak, terus hugger-nya di sini seperti ini. Terus untuk tuas pemindah gigi juga seperti ini. Sekarang kita coba lihat impresi kalau saya duduki ya. Tinggi saya 175 cm. Berat 82 kg. Ini adalah posisi jika saya yang setinggi 175 cm, berat 82 kg, duduk di atas motor CB150R Street Fire terbaru. Kaki saya bisa menapak dengan enak ya di lantai, walaupun tidak sepenuhnya bisa benar-benar rata banget menapak kakinya, cuman ini masih safe banget dan enak, masih nyaman ya. Terus dari sisi tankinya juga sini, ini gede banget, asli gede banget. Jadi berasa untuk feel motor gedenya dapat lah ya, karena lebar banget ini si tankinya. Oke, jadi top, narko top ya untuk bagian tankinya. Speedometernya, kawan-kawan tadi udah lihat ya, seperti ini. Iya, coba kita dengarkan musiknya. Oh ya. Wah. Ini tampilan dari lampu headlamp. Dan ini stop lampnya plus lampu sainnya. Walaupun motor ini menyandang sebagai all new CB150R terbaru, namun motor ini belum dilengkapi dengan lampu hazard dan juga engine stop. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Arjuna dari ACUCI Bali. Di sini seperti yang kita lihat sudah ada unit baru CB150R ya, yang unit terbaru dengan sudah dilengkapi upside down dan lain sebagainya. Jadi seperti kalian lihat cukup signifikan perubahan dari yang versi pertama, kedua, ketiga dan sampai yang sekarang ya. Terutama di bagian kaki-kaki dan bodinya jadi lebih lebar. Dan yang pasti ini posisi berkendaranya pasti jauh lebih enak dari yang sebelumnya, karena menggunakan stang lebar sesuai dengan gaya anak-anak kekinian. Dan juga tidak lupa sudah pakai upside down dari ini ya, Showa ya, sama seperti kayak BGNR ya. Kalau untuk kesannya yang pasti lebih eye catching ya, daripada motor-motor yang sekelasnya dia, karena yang lain yang naked terutama sepertinya belum ada yang memakai USD seperti ini, dan ini semua sudah full LED dari lampu depan, belakang, sein hingga speedometer. Speedometernya pun sudah versi terbaru, jadi sangat beda dengan versi sebelumnya. Oke, dari segi desain kayaknya relatif ya, maksudnya sesuai dengan selera, sangat bagus tentunya, pasti juga ada segi kekurangannya. Menurut berita yang beredar, dari segi headlamp yang beredar, kita tidak melihat yang seperti ini sebelumnya. Kalau ini kan mirip seperti versi yang sebelumnya, yang gambar-gambar yang beredar itu memakai lampunya dari unit CB150R Xmotion yang dari Thailand. Mungkin kalau seumpamanya lampu ini memakai lampu tersebut yang ala-ala Daymaker,
mungkin akan lebih top lagi deh. Hanya satu, penempatan stand-nya aja mungkin agak dirubah. Ya mungkin untuk kedepannya bisa jadi bahan pertimbangan bagi AAM untuk meluncurkan kembali unit-unit terbaru lainnya yang pasti bakalan lebih bagus dari versi-versi sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Oke, ini kebetulan dari teman-teman klub ada di sini, dan salah satu juga menurut mereka menemukan salah satu kelemahan di CB150 Air Street Fire yang lama tapi masih dibawa ke all new ini adalah seperti ini. Yap, kawan-kawan lihat, ini di sini ada kayak karet gitu ya. Jadi kalau di motor kawan-kawan CB150 Air Street Fire yang lama itu dicopotin. Jadi tujuannya supaya lebih safety gitu kali Mas ya. Yeah. Sebenarnya sih kalau untuk dari segi ininya dia termasuk seperti kayak crampel zone sebenarnya. Cuman terlalu over terlalu gitu. Terlalu yes, lembut gitu jadinya. Terlalu lembut. Jadi yeah, kalau yeah, kita melakukan ibaratnya istilahnya panic brake, pengereman yang mendadak, ini jadinya bakalan maju ke depan. Apalagi okay, sekarang okay, ini udah tinggi sekali ini racernya ya, terlalu tinggi. Oke, okay, oke. Okay. Siap-siap. Jadi bakalan berasa banget ininya. Ini kalau posisi sedang dipakai boncengan. Silakan, Bapak bintang tamu. Iya, ini posisi. Berat di depan berapa beratnya? 85. Yang belakang? Oh, si tadi. Yang belakang? 70. Iya, 85 tambah 70. Oke, okay, terima kasih banyak. Empuk, oke. 34.000 per hari bayar. Oke, demikian saja video singkat mengenai tampilan terbaru dari Honda CB150 Air Street Fire terbaru ini ya. Semoga kawan-kawan dapat informasi ya, jikapun ingin menentukan pilihan, nah CB150 Air Street Fire terbaru ini bisa dijadikan salah satu pilihannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di Dekal 8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.